Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa la manafa'a fi ulumi fi darina amin. Wa qad akhbaratna hadhihi al-bisharatu 'anil 'allamati allati na'rifu bi'a sidqan nabiy min kadhibihi wa hiya al-ikhbaru bima sayati. Wa qad akhbaratna, dan sungguh telah memberitakan kepada kami, hadil bisyaratu, ini bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira telah memberitakan kepada kami, anil alamatin latin arifu biha, daripada tanda yang kami ketahui dengannya. Sidqun nabi, akan kebenaran nabi, min kadzibi, daripada dustanya. Jadi bisa diketahui dari tandanya ya, ini benar nabi atau dusta. Wahiyal ikhbar, yaitu pemberitaan, bima, tentang sesuatu kejadian saya yang akan terjadi. Waqad akhbaran nabi, dan sungguh telah memberitakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, an asya'a katsiratin, tentang sesuatu yang banyak. Jadi banyak hal yang rasul beritakan. Fahdasat kama ukhbira anha, lalu terjadi ya sesuatu kejadian yang banyak itu terjadi, kama ukhbira anha, sebagaimana diberitakan oleh nabi ya, sebagaimana diberitakan daripadanya ya, asya katsirah, sesuatu yang banyak terjadi sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan di antara kejadian-kejadian itu, ma la yanfa'u ma'ul hadasu wa takhminu kal ikhbari bi anna ruma sayaghlibuna ba'da an qaharahumul farasu ya farasu qaran shadidan hatta kadu yahtallunal qastantiniyata asimata mulkihim. Kalau ikhbari seperti pemberitaan, bi anna Roma, dengan bahwasanya negeri ya, Romawi, saya gelibuna, mereka akan menang. Ba'da an qaharahumul farsu, setelah mereka dikalahkan oleh Persia, qahran shadidan, benar-benar kalah. Hatta kadu, sehingga hampir mereka, yahtaluna Konstantiniyata, mereka hampir, sehingga hampir mereka itu mendudukkan ya Konstantinia nih Romawi ya, mereka yang diberitakan tadi bahwasanya negara Romawi nih, nabi dapat dikasih tahu bahwa Romawi ya akan menang ya, setelah mereka mengalahkan negeri Persia, benar-benar ya dikalahkan mereka, sehingga mereka orang-orang Romawi hampir saja mereka mendudukkan ya Konstantinopel asimata mulkihim, ya, ibu kota kerajaan mereka. Fal ikhbaru idzan bi anna Roma sayarudduna ma fukida min ba'da bid'i sinina la yakunu illa min indillah. Fal ikhbaru, maka pemberitaan itu, idzan kalau begitu, bi anna Roma, dengan bahwasanya negara Romawi, yaruduna, saya ruduna, mereka akan membalas ma fukida, apa yang tidak didapati minhum, daripada mereka, ba'da bid'i sinina, setelah beberapa tahun. La yakunu illa min indillah, tidak ada itu kemenangan kecuali dari sisi Allah, min indillah, bukan dari ya, banyaknya pasukan, tapi menang itu dari sisi
Allah. Maka oleh karenanya segala sesuatu apapun mintanya kepada Allah. Menang duluan, banyakkan kuatan, tinggian, mintanya sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, hati kita tenang. Tapi kalau kita minta kepada manusia, enggak tenang. Mengharap kepada Allah, hati kita tenang. Tapi mengharap kepada manusia, enggak bakal tenang. Walidzalika istagrabahu jiddan ba'dul musyrikina. Oleh karena itu menganggap heran sekali oleh sebagian orang-orang musyrik min Quraisyin, dari orang Quraisy, ya. Wa rohana ala dzalika Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bertaruh, ya, menggadaikan, bertaruh atas demikian itu, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waqad haqqaqallahu al-khabara, dan sungguh Allah menetapkan. Ya. Apa itu? Allah mewujudkan, ya, akan berita itu. Wasta'aqqa Siddiqu ar-Rahna. Ya. Maka musta'iqlah Abu Bakar Siddiq akan taruhannya. Ya. Jadi itu tadi waro'ana ala zika ala zalika Abu Bakrin. Ya, bertaruh pakai apa begitu, ya, berani. Nah, Abu Bakar menjamin, maka musta'iklah, benerlah, ya, Abu Bakar Siddiq musta'ik, musta'ik ini maksudnya berhak oleh Abu Bakar Siddiq mendapati taruhan itu, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq berani itu mempertaruhkan bahwa apa yang diberitakan oleh Rasul benar. Dan itu terjadi. Apa yang diberitakan oleh Rasul. Wa hadza qalilun min katsirin sayatika tafsilu insyaallah taala. Ini adalah sedikit daripada banyak yang akan datang perinciannya insyaallah taala. Ya, diberitain bahwasannya akan menang orang Romawi setelah mereka dikalahkan oleh Persia. Wallahu a'lam bishawab. Wa rawaqadi.